teman-teman, balik lagi sama Handali. Kita cobain makanan Indonesia. Teman-teman, saya malam ini lagi di Jalan Pecenongan ya. Dan saya ingin makan martabak nih. Kebetulan posisi saya pas di martabak 78. Dan ini martabak legendaris. Wow. Salah satu martabak legendaris juga ya. Langsung aja ya, saya pesan martabaknya. Yuk. Malam Mbak. Mbak, saya Handali ya, mau mesen martabak. Ini yang spesial apa Mbak ya? Yang komplit. Kalau yang lainnya juga bisa, yang pandan juga ada. Oh, pandan ada ya? Wow. Wah, nih teman-teman, saya pegang daftar harganya ya, daftar menunya. Ini kalau yang kacang keju coklat tuh biasa ya. Saya mau coba yang di sini. Ini ada yang pandan, terus ada jagung. Wah. Gitu, jagung keju. Saya coba satu yang ini ya. Ya Mbak, saya pesan yang pandan jagung keju ya. Oh yeah. Iya. Terus ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Jam 1 siang sampai jam 11 malam? Ya. Oh. Nih teman-teman, kalau teman-teman ada di kawasan apa namanya ini ya? Pecenongan. Pecenongan. Boleh mampir ke Martabak 78. Buka dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Ya, sambil tunggu martabak saya dimasak, kita sambil lihat-lihat ya teman-teman ya. Jagung keju ya. Dia punya ini pandan. Wow. Ini martabak sultan. Biasa kita makan martabak yang kacang, coklat. Ini saya mau coba yang lain. Langsung makan ya. Nih teman-teman, martabak yang saya pesan, martabak keju jagung. Dia punya ininya apa, daun pandan. Makan ya.
kalau itu yang lain. Gokil ini. Dia gigitan pertamanya itu dia punya jagung, keju sama susunya rasa banget. Wah. Ini benar-benar spesial ini. Wah. Mantap, Cing. Makan. Dia punya isian di sini ke teman-teman ya, ini banyak ya, dan teman-teman juga bisa pilih yang kecil, yang reguler gitu ya, terus sama yang besar, terus isiannya pun banyak, terus terus ada yang martabak juga, martabak telur. Makan. Wah. Ini teman-teman boleh makan nih, boleh beli dah. Ini makan satu aja udah kenyang, teman-teman. Ini bisa nanti lanjutin ya di rumah. Dan sekali lagi teman-teman, saya harus cari tempat makan yang lain lagi. Ya teman-teman, martabak 78 ini posisi ada di Pecenongan ya. Dia pas di depan Hotel Raptop. Jadi kalau teman-teman dari Samadhudi, kita nanti belok ke kiri aja tuh yang mau ke arah Juanda. Ya, terus dari sini Juanda, teman ke kiri yang Pecenongan, nanti dia pas berseberangan dengan Hotel Raptop. Pas. Nah, mampir deh. Pesan martabak sesuai dengan keinginan. Oke. Iya. Teman-teman juga kalau seandainya nggak bisa datang ya, bisa kok pesan melalui aplikasi online gitu kan ya. Di situ nanti martabak 78, biar nanti teman-teman pesan, biar nanti si abang si aplikasi ini nih yang nganterin ke rumah. Ya teman-teman ya. Ya, ini nanti saya habisin ya, bagi anak istri saya di rumah. Dan sekali lagi teman-teman, saya harus cari tempat makan yang lain lagi. Jika teman-teman tertarik dengan video ini, silakan di like, di komen, sama di subscribe, biar channel saya semakin berkembang. Oke, bye. Ya teman-teman, saya langsung cobain dulu ya. Untuk keamanan saya pakai sarung tangan plastik. Ini yang martabak Sultan. Lihat. Tebel ya, dia punya isiannya. Wow, mantap. Tapi saya belum bisa makan nih, karena masih pakai masker. Ulang.